Cuba kita tengok Nabi SAW nak cerita tentang keadaan Dajjal ni. Sesungguhnya Dajjal itu seorang pemuda yang sangat kerinting rambutnya. Satu, matanya celik ataupun matanya buta. Yang dikatakan Dajjal ini rambutnya kerinting, matanya buta. Seolah-olah kata Nabi SAW, aku menyerupakan dia. Kamu boleh lihat, nak tengok Dajjal ini, kamu boleh tengok tentang seorang manusia yang bernama Abdul Uzza bin, dalam kitab kita dia sebut O-T-H-A-N. Nak baca apa tahu silap? Osan. Tapi kita tengok dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad bin Ashratis Sa'ah, manusia yang disebutkan dalam hadis ni adalah Abdul Uzza bin Qutnin. Q-U-T-N, Q-U-T-N ataupun Qatnin, Q-A-T-N. Jadi minta tolong ejah sikit masalah lah. Dia adalah seorang lelaki daripada Bani Khuza'ah. Nabi SAW sebut, kamu nak tengok Dajjal, dia rambut kerinting. Satu, yang kedua matanya buta. Kalau kamu nak tengok Dajjal ni rupa dia macam mana, boleh tengok pada ni lelaki yang bernama Abdul Uzza bin Qutnin ni. Dia seorang manusia, orang Arab daripada suku Khuza'ah. Boleh tengok rupa tu macam dia. Rupa Dajjal macam dia. Untuk maklumat ayah-ayah, bunda rahmati Allah SWT sekalian, kita sebut sikit lah. Nah. Dajjal ni, dia adalah seorang manusia. Dia bukan jin, dia bukan setan. Nah. Dia manusia. Dia berketurunan Yahudi. Nah, dia bukan orang Melayu. Nah. Dia Yahudi. Baik. Dan dia untuk maklumat sekalian, lahir pada zaman Nabi Sulaiman AS. Dia bukan beranak lah. Dia beranak pada zaman Nabi Sulaiman AS. Maksud dia di sini Ustaz, dia masuk salah seorang daripada empat makhluk yang digelar minal munzarin. Munzarin ni apa dia Ustaz? Munzarin ni maksud dia makhluk yang ditangguhkan ajal. Makhluk yang umur panjang. Ada empat makhluk umur panjang. Dua baik, dua jahat. Dua yang baik, Nabi Khidir AS, Nabi Isa AS. Tu dua makhluk yang baik, dua Nabi. Yang jahat pula ada dua juga. Yang pertama makhluk bernama syaitan. Orang Pinang panggil setan. Dia hilangkan syaitan. Yang kedua Dajjal. Dua makhluk ni minal muzarin. Hak jahat ni minal muzarin. Umur mereka panjang. Dan Dajjal lahir, minta maaf sila no, kalau boleh tengok dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad. Apa Muhammad Isa Daud lah. Nah, dialog jin. Ha, boleh tengok dalam kitab tersebut. Dajjal ini lahir untuk maklumat ibu sekalian daripada hubungan suami isteri pada waktu isterinya masih lagi haid. Dajjal ni, benih Dajjal ni, benih ayah dan benih ibunya bercantum ketika mana ibunya sedang haid. Dia keluar Dajjal. Lepas tu kita minta ayah-ayah ibu-ibu rahmati Allah SWT sekalian. Ayah-ayah di sini okey dah. Ibu-ibu di belakang pun okey dah. Kita nak minta balik bagi tahu kat anak ibu sekalian. Ada kadang-kadang orang perempuan yang isteri inilah, kadang-kadang dia juga berisiko bersama dengan suami dalam keadaan dia masih lagi haid, walaupun dia dah mandi wajib. Kita nak minta balik habaq dekat isteri, habaq dekat anak sekalian, habaq dekat menantu kalau mampu lah. Beritahu sekalian. Ayah-ayah duk cari, kenapa orang lelaki-lelaki banyak jadi lembut? Kenapa orang lelaki banyak jadi pon? Dia pun orang budak-budak mula lah sebut pon. Pon tu pondan lah. Kenapa jadi lembut tu Ustaz? Tengok lelaki tu Ustaz, tapi cakap au tu nampak perempuan sebiji Ustaz. Baik, salah satu dia boleh buka dalam kitab suami isteri ataupun mak ayah dia bersama sewaktu ibu dia tu ataupun isteri tu masih dalam keadaan haid. Rupanya perbuatan ketika tu menyebabkan anak yang lahir kalau lelaki jadi macam pon. Jadi pondan. Pasal mak duduk dengan isteri ataupun mak duduk dengan ayah, isteri duduk dengan suami, waktu tu isteri masih lagi haid. Bolehkah seorang isteri itu Ustaz bersama dengan suami waktu masih haid? Boleh sekalian. Contoh mudah saya bagi sekalian. Ni kes yang kita jumpa selalu sekalian. Seorang suami dia duk puasa 7 hari lah. Duk sabar 7 hari sekalian. Kemudian bila isteri dia kering, dia tahu kata isteri dia kering, dia habang kat isteri dah. Tak payah mandi lagi lah. Kita bismillah dulu lah. Faham ke istilah tu no? Kita bismillah, sekali mandi sekali ya. Ada lah. Kita jumpa kes-kes umpama ni. Dia kata tak apalah, kita sekali bersama dululah. Sagi mandilah, kira mandi sekali. Mandi hadiah besar haid dengan mandi junub, kira sekali ya. Perempuan tersebut dikira bersama dengan suami waktu dalam haid. Sedangkan hukumnya berdosa lah. Saya jumpa dari riwayat ada mengatakan haram lah. Perbuatan tu haram lah.
kena mandi dulu baru boleh. Kita hari ni ayah-ayah ibu-ibu yang ada di sini tak ada masalah dah, semua lepas belakang dah, nu haduk nikah hak mudah-mudah kan tahu je lah, nu ingat 7 hari puasa. Yang kedua, boleh jadi seorang wanita tersebut dia mandi hadas besar tapi mandi dia tak sah. Boleh jadi dia mandi je lah tapi mandi dia tak sah. Boleh jadi dia buat benda-benda yang menyebabkan tak sah, ataupun air di badan tu tak kena keseluruhannya. Tempat keluar najis besar dia tak basuh contohnya, ataupun usah dia mandi duduk, dia tak berdiri langsung usah, jadi ada tempat yang tak sampai air, ataupun dia mandi berdiri saja dengan shower, dia tak duduk, ada kawasan yang tak kena air. Jadi bila mandi dia tak sah, jadi otomatik dia masih lagi berhadas. Tapi dia duduk dengan lelaki dia usah. Awak pun terkejut nampak gaya awak sini. Apa-apanya tu di antara perkara-perkara yang membuatkan suami dan isteri bersama dalam waktu haid jelah. Dalam waktu najis, waktu hadas tu. Lepas tu kita minta ayah-ayah balik abang kat anak-anak sama lah. Faham ke saya cerita ni? Dia susah hati dia nampak gaya. Kan pakai nak buat dah lah macam mana kalau jelah. Kita nak sebut tu di antara kesan dia usilah. Nah, sebab tu kita minta perbetul sama-sama. Dajjal macam itulah keadaannya. Baik. Ayah dia ataupun ayah Dajjal, untuk maklumat ibu sekalian, orang yang tinggi, gemuk ni ayah Dajjal. Hidung ayah Dajjal ni seumpama paruh burung. Macam mana paruh burung Ustaz? Macam burung tu kan? Tak. Pernah tengok dia ibu sekalian? Kalau surah khabar harakah, dulu ada katun. Dia buat muka hamba Allah tu, dia buat hidung besar. Dulu lah, lah tak ada lah. Sebab Allah tu tak ada lah lah. Waktu dulu kalau buat katun, dia akan buat hidung Allah tu besar. Contohlah, contoh dia. Hidung seumpama paruh burung. Hidung tu besar. Sila. Ibunya pula adalah seorang perempuan gemuk dan banyak daging. Maksudnya perempuan ibu Dajjal ni, seorang perempuan yang gemuk. Ayahnya gemuk, ibunya gemuk. Tak ada masalah. Ayahnya untuk maklumat sila adalah seorang dukun yang terkenal di kalangan masyarakat Yahudi ketika itu, dan ayahnya digelar sebagai Syaqun. Shin Alif Qaf, ada syaddah Syaqun. Apa dia Ustaz? Tok Bomoh ataupun Raja Bomoh. Rupanya ayah Dajjal ni silah Raja Bomoh. Allahu Akbar. Raja Bomoh buat benda-benda yang tak sepatutnya bersama dengan isteri dalam waktu haid, akhirnya keluar Dajjal tersebut. Allahu Akbar. Lepas tu ayah-ayah yang ada di sini, minta maaf lah, sama lari-lari tayuk sikit lah. Siapa yang ada di sini ayah-ayah berusilan yang terlibat dengan bomoh, kita nak minta kalau boleh usilan, jangan ambil hasil bomoh. Kalau kata kita menggunakan perubatan Islam, tu tajuk lain. Ni yang mana buat kerja pembomohan ni, pembomohan ni. Jadi nujum lah semua, kita minta jangan ambil silah lah. Orang yang terlibat dengan bomoh, minta maaf kasar bahasa, anak dia takkan jadi. Anak dia takkan jadi. Saya bagi satu contoh cerita. Nah, sebab hasil yang dia dapat tu, hasil tu tak cantik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, waktu dia jadi khalifah, dia ada seorang hamba. Saya lupa nama hamba tersebut. Satu hari hamba tersebut bawa makanan bagi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila dapat makan, kawan pun tengok hamba dia bagi, dia makan usilan. Sayyidina Abu Bakar makan. Bila dia makan, dia tanya kepada hamba dia, daripada mana kamu dapat makanan ni? Daripada mana dapat duit membeli makanan ni? Laki tu jawab, hamba dia jawab, tuan, saya tadi ke pasar, saya bertemu dengan seorang pelanggan saya yang lama. Saya dulu waktu zaman jahiliah, saya jadi tok bomoh. Dan saya pernah bagi khidmat bomoh pada orang. Tadi saya ke pasar, saya jumpa salah seorang daripada pelanggan, customer saya. Dulu waktu dia dapat khidmat saya, dia tak bayar, dia berhutang dengan saya. Tadi dia jumpa saya, dia bayar hutang tersebut. Jadi duit hutang tersebut saya ambil, saya beli makan, saya berjamu kepada tuan. Sayyidina Abu Bakar bila dengar kata-kata tu, ambil jari ni jolok masuk dalam mulut. Jolok muntah, jolok muntah, jolok muntah. Selesai memuntahkan makanan tersebut, dia mengatakan, aku sama sekali tidak meredai, sama sekali tak izinkan tubuh aku ni dimasuki oleh sumber pendapatan yang haram. Aku sama sekali takkan mengizinkan, takkan reda badan aku ni masuk benda haram. Pak Azilan, lepas tu kita sebut tu, hasil bomoh tu hasil yang tak cantik lah. Lepas tu kalau siapa ada terlibat di sini, jangan makan, jangan buat lah senang.
Habis tu hamba Allah tu dapat duit banyak Ustaz. Ha tu kita pergi kedai. Dia pun senyap lah, tak tahu pergi mana lah Ustaz. Tapi kita minta jangan Ustaz. Pernah dengar tak seorang ulama nama Imam Haramain Al-Juwayni? Imam Haramain Al-Juwayni. Untuk maklumat tu sekalian, kalau saya silap saya mohon maaf sekalian, sama ada dia ataupun ayah dia. Imam Haramain Al-Juwayni ketika mana kecil, ayahnya seorang qadi di kota Baghdad kalau tak silap saya. Ayah dia qadi. Ayah dia buat satu keputusan di mahkamah. Mahkamah memutuskan, ayah dia putuskan hamba Allah tu tak bersalah. Okey, selesai kes tu di mahkamah. Orang yang tak bersalah tersebut, oleh kerana nak membayar budi, nak balas budi, dia pergi ke rumah Imam Haramain, ke rumah ayah Imam Haramain, hantar susu semangkuk. Hantar susu semangkuk. Waktu dia hantar, Tok Qadi ataupun hakim tersebut tak ada. Ayah Imam Haramain ni tak ada di rumah. Jadi dia hantar. Tak. Pembantu rumah tengok ada susu, Imam Haramain Al-Juwayni masih lagi teriak ketika tu silam. Duk teriak, budak kecil, baru sebulan, dua bulan. Pembantu ni ambil susu tersebut, bagi minum. Bila Tok Qadi ni balik, ayah Imam Haramain balik ke rumah, tengok susu ni diminum oleh anak dia. Dia tanya, susu ni mari mana? Pembantu dia sebut, kau ni hantar orang sekian-sekian, hantar dan sebagainya. Apa dia buat? Dia ambil jari kelingking tu silam. Dia angkat anak dia macam tu, dia jolok masuk dalam mulut. Lepas tu berapa bulan, angkat dia dan jolok masuk dalam mulut. Supaya anak dia muntahkan balik susu tersebut. Jolok, 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 sampai habis. Akhirnya dia sebut, sekiranya ni dia sebut pada anak dia sendiri lah. Sekiranya kamu ni, wahai Haramain, Imam Haramain Al-Juwayni, sekiranya kamu ni ketika mana besar, kamu bercakap tentang agama, kamu gagal. Kalau kamu besar nanti, kamu mengajar agama, kamu berpidato, kamu bercakap, kamu ada gagal. Cakap, gagal. Hada bisababil laban. Ni semua punca susu ni lah. Susu yang tak keluar habis daripada perut kamu ni. Kalau nanti besar cakap gagak, punca susu ni lah. Nampak je lah, nak menunjukkan kata makan benda haram tu kesan dia cukup besar je lah. Lepas tu kita minta, kukulah di sini ada, duk ambil benda haram ke apa. Tak kira lah, bukan cakap bomoh je lah. Duk sapu barang pejabat, duk ambil, duk pecah ke mana, duk sapu duit orang ni, bagi balik lah. Kesan cukup besar. Understand? Faham tak ni? Awak bagai senyap je macam ni. Boleh no? InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi Dajjal serupa juga. Ayah dia tok bomoh. Baik, semua. Kemudian saya sebut sikit macam lain no? Sekali kita sambung hadis ni. Dajjal, di antara benda yang ada pada Dajjal yang makruh sekalian, saya sebut sikit. Dajjal ni buta mata sebelah kiri. Ni, sebelah kiri buta. Rambutnya panjang, lebat tapi kerinting. Dan dia, untuk maklumat ibu sekalian, badannya besar tapi rendah. Dia bukan jenis tinggi renjung. Badan dia steady, sedap tapi rendah. Dan Dajjal ini, kulit dia putih kemerah-merahan. Dia bukan jenis makplek. Kulit dia putih merah. Dan Dajjal sentiasa muda. Dia muda. Walaupun lahir pada zaman Nabi Sulaiman AS, dia akan muncul di akhir zaman ini dalam keadaan badannya, tubuh badannya muda. Allahu Akbar. Dan kelihatan daripada belakangnya, kata Nabi SAW, seolah-olah dahan kayu yang rimbun. Ataupun kita boleh terjemah dalam bahasa yang mudah, badan dia tu nampak steady je lah. Badan dia steady, dia bukan jenis poruk boroi. Ha, dia bukan jenis tu, bukan kurus kering, tak masalah. Badan dia jenis steady. Jenis badan orang nampak macam orang masuk gym tu, badan jenis steady macam tu. Nah, badan jenis berkepok, lebih kurang macam tu lah. Baik, boleh faham sekat tu sekalian, tu Dajjal. Dan untuk maklumat ibu sekalian, Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis, Dajjal ni ada dua tanda. Tanda ni muncul selepas dia mengaku dia Tuhan. Sebelum dia mengaku dia Tuhan, dua tanda ni tak wujud. Yang pertama apa Ustaz? Buta mata sebelah kiri. Mata yang sebelah kiri itu buta bila dia mengaku dia Tuhan. Tuhan di sini maksud dia, dia menjadi ketua negara. Dia menjadi pemimpin dalam dunia. Dia menjadi kuasa kepada sebuah negara besar. Dia memiliki semua kelengkapan ataupun tenaga-tenaga nuklear. Kena faham je lah. Itu di antara kemampuan yang ada pada Dajjal. Tenaga nuklear atas muka bumi, Dajjal akan kuasai. Dia bukan orang Sungai Dua macam kita ni silang. Keluar-keluar biasa dah. Dia ketua negara. Ni kata Dajjal. Satu. Yang kedua, tulisan dah.
kafara. Tulisan kafara kalau ikut imam ataupun hadis riwayat Imam Tabrani, tulisan kafara tu muncul selepas dia mengaku dia Tuhan. Sebelum dia mengaku dia Tuhan, tulisan tu tak ada. Oh, jadi Dajjal Ustaz, sebelum dia mengaku dia Tuhan, kalau kata dia keluar Ustaz, dia seumpama kita, orang biasa macam kita. Silah. Saya buka dalam internet aja, kalau rajin lah, cuba cari tengok. Dan kemah silah, no, malam ni kalau kita baca satu hadis, tak apa lah. Aja cuba cari tengok. Buka dalam internet, buka Google, ambil image. Kalau rasa gambar tu dah dibuang, saya mohon maaf silah lah. Kalau gambar tu dah tak ada, saya mohon maaf. Tapi kita pernah tengok gambar tersebut. Cuba tag dekat Google image tersebut, tag Brigid Kifrun. Brigid Kifrun, K-I-F-R. Tulisan di dahi Dajjal, kafara. Boleh baca kafar, boleh baca kufur, boleh baca kafir, boleh baca kifrun. Ayah yang buka dalam Google, cuba tag Brigid Kifrun. Rupanya di sebuah negara yang bernama Iran, sekarang ada sekumpulan tentera, satu batalion tentera, yang mana tentera tersebut di kepala dia diikat kain, dan di atas kain tersebut tertulis K-I-F-R. K-I-F-R. Ada dah Ustaz, tentera tu ada, siap dah. Jadi hadis yang mengatakan bahawa Dajjal di dahi dia akan tulis kafara tu, boleh jadi tulisan tu muncul sungguh, kafara. Boleh jadi. Ataupun yang kedua, dia pakai kain, yang di atas kain tersebut tertulis kafara. Sahabat Nabi sebut, semua orang boleh baca. Hak beriman tak beriman boleh baca, hak boleh tulis tak boleh tulis, semua boleh baca Rasulullah tulisan tersebut. Kalau kata tulisan kafara di dahi, kita boleh terima terjemahan hadis tersebut. Kalau kain ni hak diikat macam rainbow tu pun, kita boleh terima terjemahan tersebut. Puan kita sebut, Dajjal tulisan kafara tu akan muncul lepas dia mengaku dia Tuhan.